Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua pembaca-pembaca blog saya di luar sana. Ini kali pertama saya muncul dalam bentuk video untuk kawan-kawan semua. Dan tujuan saya buat rakaman video ni adalah sebab saya nak menjawab satu soalan yang saya terima daripada seorang pembaca. Boleh saya bacakan emailnya ya. Daripada Encik Fahmi, beliau bertanya, boleh tak macam mana ya kerana dia kata dia dah booking satu rumah dengan developer. Dia ada letak duit booking dalam RM1,000 untuk rumah pertama dia. Dan dia dah dapat pinjaman sebanyak 90% campur 5% lah. 5% tu mungkin untuk legal fee apa semua kan. Okay. Dia kata dia dah dapat surat letter offer daripada banker. Dia dah dapat offer letter daripada developer. Dan sekarang ni dia tinggal nak siapkan SMP. Dan dia nak sign SMP dan nak buat stamping semualah. Tiba-tiba dia terasa dia nak batalkan pula unit tu. Boleh ke tak boleh? Okey, untuk isu macam ni, pembelian daripada pemaju, biasanya pemaju boleh mengambil kira kalau sekiranya kita ingin membatalkan pembelian. Memang selagi belum sign SMP, memang terpulang lah untuk kita membatalkannya. Namun begitu, pemaju ada membuat satu perjanjian dengan kita semasa kita menandatangani booking form tu. Ada setengah pemaju yang mengatakan bahawa wang booking tu akan dipulangkan 100% apabila kita membatalkan dengan apa sahaja alasan sekalipun. Ada pemaju yang mengatakan dia akan pulangkan 100% hanya jika kita gagal mendapat pinjaman. Tapi kalau sebab kita wang fikiran saja-saja suka-suka tak nak cancel-cancel, minta maaf, dia orang tak akan pulangkan. Ada pemaju yang kata, okey, kalau you nak pulang, yang you nak cancel atas sebab tak dapat pinjaman, kita akan pulangkan balik you punya duit di booking RM1,000, tapi kami akan tolak RM500 sebagai admin fee. Mungkin ada juga pemaju yang kata, okey, kalau you nak cancel for any reason, daripada RM1,000 yang booking yang you dah bayar, kita akan tolak RM300. So ini sebenarnya bergantung pada kontrak atau persetujuan antara kita dengan pemaju semasa kita membuat tempahan tu. Biasanya ada tercatat dalam booking form yang kita sign untuk booking unit tersebut. Jadi dalam kes Encik Fahmi ni, dia dah bayar RM1,000 sebagai booking dan dia dah dapat pinjaman. Tapi tiba-tiba dia nak cancel. Jadi saya susah nak kata sama ada dia boleh dapat ke tidak. Jadi dia kena check balik dekat booking form dia tu, adakah tercatat di situ yang dia boleh dapat 100% refund ataupun hanya sebahagian sahaja. Ataupun jika boleh dapat refund disebabkan hanya sebabkan tak dapat pinjaman saja kan. Macam sekarang ni dia dapat pinjaman, jadi maknanya nampak kepada developer tu yang dia ni bukan sebab tak dapat pinjaman, tapi dia memang sengaja berubah fikiran. So cuba check dengan pemaju anda, adakah anda boleh dapat balik refund tersebut. Kemudian dia tanya, berbaloi tak unit yang dipilih ni sebab cuma studio unit? Mungkin harga akan meningkat, mungkin harga akan menurun. Okey, harga akan menurun. Tak mustahil harga hartanah akan menurun. Terutama jika lokasi tu kurang bagus. Bukan kurang bagus lah, sangat tak bagus. Ataupun ada masalah maintenance. Maknanya bangunan tu makin lama makin tidak diselenggara dengan baik dan nampak makin buruk. Dan ada isu-isu lain pula, banyak orang pecah rumah kat kawasan tu. So mungkin benda-benda ni menyebabkan ramai orang tak berminat nak duduk kat situ, dan menyebabkan transaksi jual beli pun akan berkurangan, demand supply pun akan berkurangan, dia menyebabkan harga dia mungkin jatuh. Tapi tak banyak kes biasanya lah yang harga jatuh ni. Biasanya harga akan naik juga, tapi kenaikan tu tak banyak. Mungkin kalau properti yang bagus, mungkin setahun boleh naik 5% ke 10%. Tapi kalau properti yang lokasi tak berapa bagus tadi, mungkin dalam setahun cuma naik dalam 3 ke 5% sahaja. Berbaloi ke tidak, saya suka juga nak kata sebab dia tidak menyatakan apartmen kondominium di mana. Jadi dia kena tengok pasaran di situ lah. Adakah memang ada permintaan untuk studio unit di situ? Dan yang paling penting sebenarnya, apa tujuan dia nak beli? Kalau dia nak beli tu untuk tujuan flip, maknanya jual balik, dia kena kaji pasaran di situ. Berapakah kenaikan apabila hartanah lebih kurang begitu siap? Berapa kenaikan harga dia? Adakah menguntungkan? Kalau dia tengok apartmen di sekitar tu macam naik dalam 30% selepas 3 tahun, macam wah not bad. So mungkin dia pun akan ada potensi sebegitu. Mungkin. Ataupun mungkin lokasi tu lokasi yang sedang membangun. Mungkin. Tapi kalau dia beli untuk keep, maknanya untuk sewakan, dia kena tengoklah
ada permintaan sewa tak untuk studio unit di situ? Kalau ada, mungkin ada penyewa lah. Tapi kalau kat situ macam bukan tempat untuk studio, ataupun kadar sewa kat situ tak berapa tak tinggi, mungkin tak seimbang dengan harga studio yang dia nak beli, so mungkin tak berbaloi. Jadi yang penting, Encik Fahmi ataupun kawan-kawan mesti kena kaji dulu. Kalau nak beli under construction, projek under construction, kaji dulu pasaran sedia ada di situ. Apakah demand yang ada dan berapa banyak supply yang ada di situ. Adakah supply tu menepati demand ataupun tidak. Okay, harap jawapan saya membantu. Jumpa lagi.